Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat sekalian, akhirnya Pak Muldoko ya, dalam hal ini sekarang menjabat sebagai kepala staf kantor kepresidenan ya. Jadi hari kita sudah melihat di mana beliau marah ya, dikait-kaitkan dengan Al-Zaim. Walaupun ada jejak digital beliau yang salut terhadap Ponpes Al-Zaitun, tetapi pada saat kemudian ada apa istilahnya dikaitkan dengan Ponpes Al-Zaitun, beliau marah begitu ya, atau menyatakan nggak ada hubungan dalam hal misalkan tertentu ya. Ya wajar kalau soal kemudian beliau mengakui Ponpes Al-Zaitun dalam hal lain, itu kan hal wajar saja. Tetapi coba kita lihat dan kita simak bagaimana video atau rekam jejak ya digital dari Pak Muldoko yang menyatakan salut terhadap Al-Zaitun. Saudara saya, Dr. Kiai Haji Panji Gumilang, telah mau melopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Untuk itu, saya selaku Ketua HKT juga menaruh rasa hormat. Karena pada saat beberapa tahun yang lalu, saya datang ke sini melihat kegagalan panen di Indramayu. Tetapi yang saya lihat, pesantren Indramayu Al-Zaitun ini memiliki semangat yang kuat di bidang kemandirian pangan. Untuk itu, situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Al-Zaitun. Nah itulah saudara ya, video dari Pak Muldoko yang menyatakan salut terhadap Al-Zaitun ya, atas prestasi yang sebagaimana telah disampaikan beliau. Saya kira hal wajar ya. Hal wajar dalam hal ini siapapun tentunya kalau ada prestasi ya tentu kita harus salut. Dan ini di luar daripada persoalan sekarang. Sehingga tidak boleh juga kemudian dikait-kaitkan memang. Tapi selebihnya kita kan nggak tahu seperti apa dan bagaimana sebenarnya. Silakan saudara sekalian komentar. Jangan lupa subscribe ya channel Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Semoga senantiasa bermanfaat bagi saudara dan sahabat sekalian.